nabi nang omahe. Kepanikan petugas Polres Grobogan seketika memecah sepi suasana asrama Polres Grobogan. Sebuah bangunan yang berisi dua kamar, kurang dari satu jam ludes dilalap si jago merah. Beruntung seluruh keluarga yang menghuni asrama tersebut sedang tidak berada di rumah. Hanya seorang anak dari salah satu anggota Polres Grobogan yang sedang tidur berhasil menyelamatkan diri setelah mendengar sebuah ledakan dari atap rumah. Salah seorang saksi mata yang melihat kepuluhan asap langsung bergegas untuk meminta bantuan. Ya setengah tiganya. Setengah tiga itu lah. Yang di rumah? Anak berapa? Sama siapa? Sendiri ya? Ujungku dinas. Enggak tahu ada apa gitu, asalnya dari belakang enggak ada. Yang di dalam apa aja pak? Ya semuanya. Semuanya. Istrinya juga enggak di rumah ya pak? Dinas juga. Tiga, pandan tuh kelihatan dari tempat kejadian. Terus saya lari ke sini sama Pak Da. Terus saya lihat api itu di atas tuh. Iya. Ya itu. Terus saya cari air, bingung saya. Bingung terus keluarkan TV sama kulkas. Api baru mampu dijinakkan setelah belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran masih belum diketahui karena masih minim saksi-saksi di lokasi. Sementara petugas terus melakukan penyelidikan terkait asal dan penyebab kebakaran tersebut. Jadi yang tinggal di asrama tersebut hanya satu orang atas nama Pak Widodo. Kemudian yang pada waktu terjadi kebakaran, jadi hanya satu orang anak Pak Widodo yang berada di rumah. Jadi posisinya sedang tiduran. Berapa bangunan itu, Ren? Bangunan di situ ada dua bangunan. Dugaannya apa, Ren? Dugaannya sedang kami lidik dulu, termasuk kami olah TKP untuk mencari sumber api. Karena untuk saksi-saksi yang di TKP masih sangat minim, hanya satu orang yang waktu itu. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sementara kerugian material belum bisa ditaksir. Dari Grobogan, Santos Prakoso melaporkan.